Halo, aku Aulia. Hari ini aku akan mereview mesin pengering helm lengkap dengan mesin pengering sepatu. Mau tahu nggak sih kelanjutan dari review aku? Tonton terus video ini ya. Nah, ini mesin pengering helm dilengkapi dengan box. Terus di dalamnya juga ada rak sepatu dan lampu UV. Nah, mesin ini tuh dilengkapi dengan material full stainless steel, jadi mudah dibersihkan. Setelah itu di depannya terdapat dua kaca, jadi mudah untuk melihat kondisi di dalam. Nah, setelah itu aku buka, seperti ini tampilan di dalamnya. Nah, kondisi di dalam mesin pengering helm tuh kayak gini. Yang di bawahnya dia bisa buat mengeringkan helm, yang di atasnya dia dilengkapi rak sehingga bisa untuk menaruh sepatu dan bisa mengeringkan sepatu dalam waktu yang bersamaan. Nah, setelah itu di atas sana ada lampu UV. Lampu UV ini berfungsi untuk membunuh bakteri yang ada di dalam ruangan ini. Nah, terus pada mesin ini bisa muat berapa sepatu sih? Mesin ini tuh bisa muat 2 atau 3 sepatu ya guys. Nah, untuk pengering helm ini, durasi yang dibutuhkan untuk mengeringkan helm biasa seperti ini memakan waktu 15 sampai 20 menit. Sedangkan untuk helm teropong itu memakan waktu 20 sampai 25 menit. Nah, untuk tipe pemanasan dari Raja Pengering ini kita menyediakan dengan dua pemanasan, yaitu dengan listrik dan gas. Nah, yang sedang saya review ini menggunakan sistem pemanasan dengan gas. Nah, untuk gas LPG 3 kg ini dia bisa mengeringkan 80 helm di casingnya ini. Dia tahan panas, jadi aman banget untuk ditaruh di mana-mana. Nah, Raja Pengering menyediakan pengeringan helm dengan 2 tungku seperti ini atau 4 tungku seperti di sini. Nah, setelah aku mereview dari mesin ini, lanjut aja ke tutorial ya. Sambungkan steker pada arus listrik seperti ini. Nah, setelah itu mesin ini gampang banget dioperasikan. Tinggal klik tombol power yang ada di sini. Nah, mesin udah menyala. Gampang banget kan pengoperasiannya. Nah, sekarang kita coba ya, ngukur berapa sih suhu yang ada di dalam. Nah, kelebihan lain dari mesin pengering helm ini tuh, yang pertama, dia bisa request menggunakan lampu UV atau tidak. Terus yang kedua, dia bisa request menggunakan bak pencuci atau tidak. Terus yang ketiga, dia dilengkapi dengan automatic system, jadi tidak menyebabkan spons yang ada di helm itu terbakar. Terus kelebihan yang keempat, mempersingkat waktu pengeringan. Nah, terima kasih udah nonton videoku sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Terus kalau kalian mau order gimana sih? Tinggal cek di website kami www.rajapengering.com. Bye-bye.